Situasi Bakoheni malam ini cukup ramai truknya. RDN, pariwisata. Hai hai, kembali lagi bersama channelnya VS Creation. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian, dan selamat menonton. NPM Virkansa 23 Laju Prima LP253, terus ada Sinar Jaya tuh SR2 Panorama Perupuk. Opansi penumpang cukup ramai. Sinar Jayanya 11RA. Okupansinya nggak tahu ini orang ketonat. Anginnya cukup dingin, orang gue jaket maning lah. RA body basicnya ini SR1 rombo SR2 single plus panorama. Februari 2023 jam 9 kurang 5 menit malam ya. Ke kapal yang lagi santer, kapal Batu Mandi. Tadi udah ada beberapa kendaraan yang bongkar, tapi didominasi kendaraan pribadi kecil-kecilnya ya, sama truk-truk kecil. Udah mulai proses pemuatan Batu Mandi. Jam 9 pas ya. Masih majukin logistik dulu. Oh, ini ada bawa Komatsu. D31P Komatsu. Lulus, tempel. Wer. Aman. Belakang. Serut aman deh, padahal nyaris tipis pokoknya. Jam 21.08 dari Malu, majuin bisnya Karya Abadi Trans JB3S Hadi RK8 rombongan santri-santri. Jauh, walah renyek. Winglet-nya kena. HR Trans, tapi bukan Haryanto. Masang tambang dulu, Bapak Irul pengurus sama petugas SDP. Gak ada sadar kamera pemirsa. Aurora NPM Virkansa 47. Lalu Kensia Trans, wah ini rezekinya mantep nih, Kensia maju mundur terus. Si kelinci balap SR3 X HD single plus Binar ke-8. Kalau ada Trans, nggak tahu Trans apa ini. Pokoknya Trans saja pariwisata. Apri melu ora kae? Apri. Melu. Ana Mas Apri kene ngono. Di Kensi yang tadi cuma jadi cadangan kayaknya. Maju lagi bisnya Karya Abadi. JB2 SHD Hino RK8. Hampir saja yang di belakang.
ditahan dulu, lagi ngerapihin parkiran dalam. Sini udah standby, ada Elsa Trans, terus ada apa lagi itu di belakang nggak ketara. Maju, Karya Abadi. Karya Abadi Transindo Jaya. Dari FF itu Bogor ya. Pokoknya daerah Pulau Jawa sana. Imagine selanjutnya Elsa Trans CBHD CB1. Generasi awal-awal jet bus nih di sini. Gumarang Jaya Kasanova Multitalent Lubuk Basung Jakarta dan sekitarnya. Lagi nahan parkiran dalamnya dirapiin lah. Aman. Tuh banyak bener itu rombongan santri-santri ya. Yuk dikasih maju, lurus-lurus Gumarang Jaya. Selain MPM yang mengoperasikan Hino, jauh sebelum itu udah ada Gumarang Jaya yang mengoperasikan Hino untuk Sumatera Barat ke ibu kota. Rosalinda MHD 160 Jember Solo Palembang. Okupansi penumpangnya cukup ramai nih untuk 160 Jember Solo Palembangnya ya. Tuh itu masih ramai penumpang yang baru turun dari bis. Satu 160 Jember Solo Palembang. Terakhir Basumajaya BSC 06. Lampu Marco Polo-nya masih mulus ya. Medium tapi konsisten dia. 1212 tapi jalan terus. Lampu belakangnya pakai era-era Travego, kalau di Rahayu Sentosa era Evolution. Lampu depannya di Potro era Marco Polo. Sekarang ada di Dermaga 3 ya, untuk kapal sandar Rois 1. Jam 10 kurang 5 menit nih, mumpung ada kesempatan kita ke dermaga reguler. Tapi gelap banget penerangannya ya. Lama banget gak ke Dermaga 3. Gelombangnya tenang ya, ini di kolam X kapal cepat masih tenang. Ini ada satu unit Ladas. Alah, ketara maning. Penerangannya kurang nih di dermaga reguler ini, jadi ya agak blur. Di lapangan siap muat ada RI82 Gedang Dirantau. Mobil kawan kita ya, udah Andi. Terus ada di sebelahnya itu Ventura punya putra remaja. Jam 10 pas. Standar sempurna, persiapan bongkar untuk dek bawah. Dek atas sudah bongkar ya, kendaraan-kendaraan kecilnya. Bisnya keluar medium, jet bus 2. Terus di belakangnya ada Lorena, jet bus 2. Jakarta Pekanbaru, Bandung, LE120. Nomor prodinya, aduh nggak ada di samping. 332. Ke siapa ini? Putra sulung. Di Scorpion King. Dan ada ibu lewat. Awas samber belakang. Suaranya gurih banget, ular.
ada Lorena LS150 tujuan Pekanbaru. Ntar gua kasih tahu ujungnya. Di belakangnya ada ALS. Ntar belum. Prodi 365. Aduh. ALS pintu berapa ini? 356. Terus di belakangnya ada Eka Permata Agung. Mas mobil gua ini. Yang ini. Mata jana janda gua dulu. Toretto. Eka Permata Agung, Toretto, Danau Talang. 022. Putra sulung medium. Terakhir ini kayaknya Almira medium tujuan Blitang dari Jakarta. Ladas Napoleon tujuan Jakarta. Putra Remaja 7645 AS Jogja Lampung Batu Raja. Bodi Ventura ya. Ranau Indah Gadang Dirantau RE82 Aulia Tem. Aulia Tem yang jarang tersorot soalnya naik reguler terus. Udah Andi. Ya udah Andi Anjay. Andi Ajay kok Andi Anjay. Udah Andi pokoknya yang bawa. Begini kalau pemuatan reguler ya. Terus ada RI84 ini juga Aulia Tem. Aulia Tem yang jarang tersorot ini, Ranau Indah. Ini ciri khas reguler, saling berebut. Ada Tispa, titisan Sang Pangeran 7328, tujuan Jakarta. Jakarta Kalideres Bekasi. Ciri khasnya Tispa ini ya, gambar motor gede, karena ownernya suka motor gede. Lalu ada Putra Remaja Rimbo Bujang 7150 AS. Bodi Evo Lele, Evo Lander. Disodok langsung oleh Ross Trans. Bukan. Sinar Jaya 33 RC Kalideres Lebak Bulus Kampung Rambutan Bogor dan sekitarnya. Mas Adi yang bawa 33 RC untuk hari ini. Okupansi penumpang lumayan ramai 33 RC-nya. Itu main reguler ya karena tadi eksekutif penuh. Thank you.
Mas Adi bawanya kalem, tau-tau naik aja. Ada Damri 4752 BSR 2 HD Prem. Disodok langsung oleh si Neneng nih, pemain lama yang gak balik. 53RC Cibitung. Nanti Santri Beling on fire. Disusul Family Raya. 53RC ini si Neneng yang hilang ya, balik lagi setelah berabad-abad dia bertapa di Pulau Cibitung untuk perawatan. Family Rayanya 7901. Damri juga ini bergeser ke regular yang royal classnya karena dia eksekutif ramai. 5004. Sekarang jam 10:30 malam ya. Tepatnya sih masih jam 10:20. Udah hampir 10:30 malam. Ini cukup ramai ya untuk regulernya. Seperti biasa liga malam Senin selalu ramai, makanya banyak pemain eksekutif yang geser ke reguler. Oh, no. Bodi-bodi belakang aman, nyaris. Royal Class lagi 5011. Damri ini JBHD-nya masih mulus-mulus ya. Terutama yang livery ini, soalnya baru proses penyegaran atau repaint.